Fauzi. Menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Partai Nasdem Hamsa Sabdana ditetapkan mewujudkan cita-cita restorasi Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan pandi-pandi dan pataka Partai Nasdem untuk dikibarkan di seluruh jazirah Kabupaten Gorontalo. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Gorontalo menerima panci-panci dan pataka Partai Nasdem dan memenangkan Partai Nasdem seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo. Yeah. Kepada seluruh pengurus sektor dan kalau ada perubahan untuk bisa Gorontalo lebih baik lagi, ya. Kakak-kakak sekalian yang saya hormati, menganut restorasi dan perubahan, sehingga saya adalah orang yang dilahirkan di jalan yang lurus dan di jalan yang benar. Perubahan itu, kakak-kakak sekalian, bisa terjadi dimulai dari diri kita sendiri, apalagi dengan niat tulus kakak Rahmat Gobel yang punya cita-cita dan niat yang mulia ingin merubah Gorontalo dari 5 termiskin menjadi 5 termakmur. Saya bergabung dengan Partai Nasdem terinspirasi dengan pidato Ketua Umum Kakak Surya Paloh. Di saat pelantikan Kakak Hamim pada tahun 2016, saya sempat hadir. Beliau mengatakan bahwa sebagai pendiri dan ketua umum Partai Nasdem, Kakak Surya Paloh mengatakan, lebih baik Partai Nasdem dibubarkan saja jika kebenaran Partai Nasdem kader-kader Partai Nasdem tidak berguna untuk masyarakat dan rakyat Indonesia. Ditambah lagi dengan pernyataan Kakak Rahmat Gobel saat pemilihan legislatif 2019 di rumah makan Arean yang mengatakan kader-kader Partai Nasdem lebih baik tidak usah dipilih apabila untuk meraih kekuasaan dan kedudukan harus membeli suara rakyat dan merendahkan harga diri masyarakat dengan menggunakan meya-meya atau biwi yang sering kita dengar bersama. Kakak-kakak sekalian yang saya hormati, banyak yang meragukan Nasdem di Gorontalo, tetapi saya yakin dan percaya Partai Nasdem yang dulunya dipandang sebelah mata pada pemilihan 2019 mengantarkan Partai Nasdem menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo. Sehingga pada tahun 2024 kita harus memiliki target untuk menjadi pemenang di wilayah Kabupaten Gorontalo. Kakak-kakak sekalian yang saya hormati, peran dan bantuan Kakak Rahmat Gobel untuk Kabupaten Gorontalo sangat luar biasa. Baik menggunakan anggaran pribadi Kakak Rahmat Gobel yang sering kita dengar dengan APRG, walaupun
posisi beliau sebagai Wakil Ketua DPR RI. Banyak program-program beliau yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi. Sehingga dengan begitu, kita yakin dan percaya niat tulus Kakak Rahmat Gobel untuk mewujudkan Provinsi Gorontalo menjadi provinsi yang terumur akan kita wujudkan. Kakak-kakak sekalian, saya sebagai Ketua DPD Partai Nasdem yang baru saja dilantik dan teman-teman pengurus menargetkan untuk Kabupaten Gorontalo minimal 7 kursi, minimal 7 kursi. Sedangkan untuk DPRD Provinsi, untuk Kabupaten Gorontalo dari 2 dapil, kita menargetkan 3 kursi untuk DPRD Provinsi Gorontalo. Sedangkan untuk DPR RI, kita targetkan minimal 2 kursi. Pilkada serentak, saya sebagai Ketua DPD Partai Nasdem menargetkan akan mendudukan kader terbaik Partai Nasdem di Kabupaten Gorontalo untuk menjadi Bupati Kabupaten Gorontalo. Dan untuk Gubernur Gorontalo, tidak ada kata lain, harus direbut. Tidak ada tawar-menawar. 2024, kita harus memastikan kader terbaik Partai Nasdem harus menjadi Gubernur Provinsi Gorontalo. Sehingga sudah wajar dan pantas jika mulai saat ini kita mulai menggaungkan pemilihan 2024 kita sapu rata. Akhirnya kakak-kakak sekalian, kunci kemenangan Partai Nasdem ada 3. Yang pertama, bagaimana Nasdem bisa dikenal. Yang kedua, bagaimana Nasdem bisa disukai. Dan yang ketiga, bagaimana Nasdem bisa dipilih oleh seluruh masyarakat Gorontalo. Sedangkan untuk para calon, kakak sekalian, baik itu calon legislatif maupun pilkada, kita harus yakin, kunci kemenangan ada 4, yaitu strategi, logistik, doa, dan takdir. Kakak-kakak yang saya hormati, target dan usaha yang kita lakukan tidak akan berhasil tanpa dukungan dari kakak-kakak sekalian, dari DPP, DPW, sampai ke tingkat DPC dan DPRT. Kakak-kakak pengurus yang baru saja dilantik hari ini, dengan usaha kerja keras yang baik dan dengan ketua-ketua DPC, kita yakin kemenangan 2024 pasti akan terwujud. Dan terakhir, saya sampaikan buat kakak sekalian, silahkan kakak-kakak ragukan kemampuan dan kapasitas saya, pengetahuan dan pengalaman politik saya. Tetapi perlu saya ingatkan, jangan pernah meragukan tekad dan niat saya untuk membesarkan Partai Nasdem yang melahirkan saya menjadi politisi di partai ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dari Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Gorontalo. Sambutan selanjutnya oleh Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Gorontalo, yang terhormat Kakak Haji Hamim Pongo, Eskom MH. Kepada beliau disilakan. Paris, spesialis sampel-sampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasdem. Yang kemarin di TOT selupa? Tadi so bagus. Ini yang satu lagi. Masa selupa kalau satu hari? Belum satu hari. Nasdem. Restorasi. Tidak semua yang hadir, terbatas. Yang saya hormati Ketua Teritori Pemenangan Wilayah Sulawesi, Kakak Dr. Haji Rahmat Gobel. Yang saya hormati staf khusus Wakil Ketua DPR RI, Kakak Dr. Rustam Akili. Yang saya hormati para jajar pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati Pak Jemi Tahir beserta Ibu
Kakak Tiu, saya nggak dapat tiket ke Turki kak ini. Yang saya hormati para ketua DPD, kakak Ayub Abdurrahman, kakak Iwan Adam, kakak Harum Pagau, kakak Haja Lola Yunus, ada lagi yang terlupakan? Kakak Romi misalnya. Yang kita cintai semua, ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Gorontalo, kakak Roman Nasaru, serta seluruh jajaran pengurus, para ketua sayap dan badan Partai Nasdem, seluruh kader, hadir-hadirah yang berbahagia. Tentu kita semua ingin menyampaikan selamat pada kakak Roman yang hari ini akhirnya dilantik menjadi pemimpin Partai Nasdem di Kabupaten Gorontalo. Bagus sekali pidatonya tadi KKRA, ya. Luar biasa. Kalau 5 hari lalu saya mendengar pidato terbaiknya kakak Ayu, nah hari ini saya mendengarkan pidato paling idealis dari kakak Roman Nasar. Yang bagus itu kalau politisi kakak Roman banyak bicara, banyak kerja. Itu cocok itu. Karena tugas politisi mesti banyak bicara, tapi juga kerjanya harus banyak, ya, supaya nyambung. Kalau banyak bicara, banyak apa itu kakak Ridwan? Tabah dan sembuh ya. Yang paling kasar saya nggak berani menyebutnya. Apa itu? Nggak berani saya. Gak. Saya takut. Saya juga penerima gelap adat. Ah, gelap juga. Ya kakak Sofian ya. Itu cocok. Teh Paris boleh, kakak Paris boleh. Banyak kerja, banyak bicara. Saya melihat banyak tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Gorontalo. Ini masukan saya sebagai pimpinan partai. Isu pertama isu kemiskinan. Ya. Walaupun Kabupaten Gorontalo menghasilkan kabupaten-kabupaten lain, tapi pada faktanya persentase penduduk miskin masih tinggi di Kabupaten Gorontalo. Yang kedua tentang isu lingkungan. Isu-isu lingkungan akan menjadi masalah serius yang dihadapi oleh Kabupaten Gorontalo. Yang ketiga tentang isu pertanian. Ya. Kita melihat bahwa komposisi penduduk Gorontalo ini lebih dari sepertiga ada di Kabupaten Gorontalo. Maka jika kita ingin melakukan perubahan di Gorontalo, memang harus diawali dari Kabupaten Gorontalo. Tapi di saat yang sama, tadi saya bilang tentang isu lingkungan, bagaimana Gorontalo ini kabupaten hanya 5-10 menit, hujan sudah, Limboto sampai di layak-layak, genangannya tidak lagi genangan, tapi sudah jadi banjir, bahkan di pusat-pusat pemerintahan, air bisa setinggi lutut atau setinggi 1 meter. Karena saya berharap semua kader Nasdem Kabupaten Gorontalo memperhatikan betul isu lingkungan tersebut, dan ini harus kita banyak membantu Partai Nasdem ini. Jauh sebelum kami dilantik, di kabar persiapan kepengurusan, salah satu yang dia sumbangkan untuk kami adalah ketika kami melakukan jalan sehat, jalan santai se-Gorontalo, kakak Roman ini menyumbang 2 unit sepeda motor. Sekarang kakak Roman mesti sumbang lagi Alsintan ya, untuk ketua-ketua nanti. Itu baru luar biasa. Kan paling banyak Alsintan KKRG didedikasikan untuk Kabupaten Gorontalo. Selamat bekerja, semoga Partai Nasdem akan menjadi nomor 1 di Kabupaten Gorontalo. Dan Bupati Gorontalo di 2024 berasal dari kader Partai Nasdem. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Nasdem bersatu, maju, menang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, segala puji dan syukur kami persembahkan hanya untuk atas izin dan perkenan Tuhan pada hari ini.
kami dapat menyelenggarakan kegiatan pelantikan pengurus. Tentang Nasdem Gorontalo akan mendapatkan 2 kursi di DPR RI pada Pileg 2024. Ya, itu memang sudah target kita, bukan hanya di Kabupaten Gorontalo, tapi seluruh kabupaten di Provinsi Gorontalo kita sepakat untuk DPR RI kita target minimal 2 kursi. Sedangkan untuk DPRD Provinsi, untuk dapil Kabupaten Gorontalo kita targetkan itu 3 kursi. Sedangkan untuk DPRD Kabupaten Gorontalo, kita minimal 7 kursi dan harus merebut ketua DPRD Kabupaten Gorontalo. Nasdem Kabupaten Gorontalo optimis kak bisa dapat 7 kursi? Kita yakin pasti ya, karena kemarin pada pemilihan 2019 kita awalnya hanya 1 kursi, mampu meraih 4 kursi. Jadi sesuatu hal yang tidak mustahil, kita dapat 4 kursi menjadi minimal 7 kursi untuk pemilihan 2024. Sehingga kita mengistirahat bahwa untuk 2024, di kada maupun pileg itu kita satu rata. Kita akan menundukkan kader terbaik dari Partai Nasdem untuk menjadi Bupati Kabupaten Gorontalo.